Iya, gimana Bang? Itu kan apa teman-teman yang masang karangan bunga di depan ya? Iya, betul. Itu ini dari mana, Bang? Kami dari ratingnya Barada E. Dari Barapana Nusantara. Datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bisa bergabung lagi bersama kami. Oh, gitu. Begitu. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Maksud kedatangannya ini kan kemarin-kemarin kan sebelumnya belum pernah datang itu. Ya, ini apa? Ini pertama maksudnya, kali ini kesini. Pertama kali. Kami bukan pertama kali sih, sebenarnya sering yang kesini, cuman nggak ramai-ramai dulu. Lihat 2-3 orang. 2-3 orang ya. Ini berapa orang yang akan datang? Gitu? Yang datang tuh kira-kira kami yang sudah sampai tuh baru 20, nanti di jalan tuh masih ada sekitar 30-40 orang. 30-40 orang ya? Yang kata lettingan dari Barada E. Barada E, betul. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun nih, bagaimana tanggapan Abang sendiri sebagai lettingan? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan saya bukan temannya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kopbrimopolda itu bareng-bareng. Dan menurut saya untuk itu saudara saya itu nggak pantas karena dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu di atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya? Dia yang membongkar. Selama ini apa bentuk sama bentuk spot yang disampaikan ke Barada E? Sudah banyak. Kami sudah melakukan berbagai banyak hal di luar sana. Berbentuk dukungan dari komandan-komandan kami yang mendukung kami juga sebagai kita anggota juga. Kami ini sebagai bawahan, Pak. Bukannya kita petinggi atau bagaimana. Kita ini pangkat paling terendah di Polri ini. Tapi gimana caranya kita ini pangkat paling terendah tapi dihargai begitu. Kami ini hanya pelaksana. Jadi apapun perintahnya pasti kami jalankan. Berarti ini resmi apa? Angkatannya kita ya, resmi dari Korps Brimob sendiri. Ya, angkatannya Richard tahun 2000 2019 Barapana Patna Nusantara dari oh, Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya. Itu berarti dari Jawa Timur berapa? Kalau kami lihat kami dari Sabang sampai Merauke dia ada.